Mau mana? Hah? Bure apa depan? Mak? Kamu ngapain? Hah? Mak? Cili no. Duduk situ. Mak. Duduk situ. Bilang dulu ini. Duduk sono. Ah, soalnya gini, gini. Bilangin anaknya tuh, makan alami dulu, makan jajan dulu. Kamu udah ngomong, denger nih. Kamu udah ngomong juga. Ini paket buka. Ini punya kamu nih, Tan. Iya. Oh, pentingnya. Udah sopan banget ngasihnya, ngajarinnya. Ya mau bagaimana ngasihnya? Ke muka begini. Mane. Kamu coba terus itu muat enggak? Enggak muat bidan makbi itu. Muat. Dongrongan longsor. Pendek kan dia kali ya. Terus setting dulu potes udah borong belum? Nggak bisa begitu. Oh, kayak ada tenaganya. Coba kasih lihat sini. Ini kamunya. Coba mundur sana. Maaf ya. Pas banget. Sempit enggak? Kalau panjangnya iya, orang rata-rata beda senti doang. Kok panjang sama semua, beda pinggang doang. Mana? Kalau beda 2 kan wajar segini. Ya kalau gitu jangan dikecilin lagi, nanti tambah rusak kayaknya udah-udah. Sampai yang kecil udah ukuran pas. Sebelum milih juga udah lihat ukuran tasnya dulu. Belum dibuka, panas dibuka dulu. Ya itu gunting di depan mata. Udah belum? Udah semua. Ada kayak apa? Itu emang ada katongnya apa tidak? Nanti pulang langsung tembus ke sono, ke belakangan. Bye.
Ya ada pantatnya, kalau mama kan hilang ketuker sama tukang bakso. Itu masih bisa dipakai sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun. 3 tahun, paling enggak setahun lah. Ya, sun. Itu mama yang beli bukan papa. Ya, sun, ma. Duit papa. Sun, pak, duit. Kak, transfer pakai duit mama. Mama aja belum bayar utang sama saya. Ambil aja. Tuh kan kalau suruh mau ambil aja enggak bakal ngambil saya mah. Sampai kapanpun. Mama gak bakal transfer karena apa? Mama bilang buat jaga-jaga katanya. Disarannya sama adiknya mama katanya suruh jaga-jaga gitu, duitnya harus dipegang mama gitu. Jangan kasih alin semua katanya. Tapi iya, cuma dia apa menyembunyikan sebagian fakta. Gitu. Memang begitu kok mamanya. Katanya supaya buat jaga-jaga gitu kan, ya namanya orang jaga-jaga gitu. Kalau emang nggak begitu lo jelasin ngomongnya bagaimana, pasti nggak berani kan? Ya kan Tas, saksinya kamu kan, nggak berani kan mau bilang kan? Kalau nggak apa-apa ngomong tapi dikit dong katanya. Dari hati saya kan suruh saya jaga-jaga gitu, supaya duitnya jangan dipegang alin semua. Katanya. Itu ya kan mah selama ini nangis pak ya kagak bilang ngomongan duitnya buat alim nih semua alim jaga-jaga doang ah kamu aja lebih-lebih itu kan tandanya lah kamu hanya kasih tahu saya segitu kamu kan gampang lupa melupakan atau mendramatisir atau memotong-motong mangkas gitu. Terserah lah. Harusnya kan jujur ngomong apa adanya. Masa ke suaminya begitu bilang katanya duit buat jaga-jaga jadi di handle kamu. Padahal utang sama suami tetap utang. Katanya begitu. Utang ambil aja. Mana ada orang utang ngambil aja. Kasih itu aja malah apa namanya kartu nih. Kartu malah nggak nyampe. Sampai tahu-tahu kasih kartunya ya. Kapan kartunya ada di mana itu di tas ambil aja di tas. Yo, kan kalau suruh ngomong ambil aja ya saya nggak bakal ngambil itu kalau dikasih nih pak kamu ini kan sendiri nih sekarang tuh kan nangis ujung-ujungnya nggak emang bisa nonton di dalam TV tuh bay. Ini loh, penonton. Sono, no, sono. Nih, penonton nih. Lu kelihatan angin. Angkanya lu, kelihatan angkanya lu. Kagor menungguin. Ini apa yang kelihatan angkanya? Ada angkanya, ada angka itu kartunya. Kartu kan cuma ada satu angka. Tidak ada angka yang kembar. Kalau ada kembar berarti ada duplikat. Maksudnya, ya. Ada angkanya itu kamu lihat sendiri di situ ada angka itu. 19 digit. Tuh kan enggak jadi kan. Dia udah mau nangis. Ya kan tuh. Udah itu tuh napasnya udah beda itu. Udah tenggorokan. Ntar malam nangis ya nanti jadi season yang ke-25 mama menangis. Ada itu judulnya. Mama montok menangis. Ada ke-23 enggak salah. Itu yang selama di sini aja sih. Ding. Udah mah jangan nangis mah. Aku nangis juga sih kelasnya kalau memang enggak mau ya enggak usah gitu. Sudah iya betul. Iya, tapi ditagih-tagih mulu tah. Ya namanya utang ditagih mah. Jangan menantang perempuan dalam Islam, nafkah suami, nafkah istri juga. Terus nyusuin ngomong, anak kamu, dibayar. Ya kan adikmu juga yang ngomong di depan kamu juga. Kalau gue mah duit suami duit gue, kalau duit gue duit gue juga. Wah, lemes perutku kalau ngomong gitu.
Aduh, aku tak kuasa. Kita jangan lanjutin, nanti nangis. Kalau nangis buat season lainnya ya, bye-bye.